Saudara, di tengah perjuangan buruh menuntut kenaikan upah, upah minimum Kabupaten Karangasem jadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Karangasem menetapkan upah minimum kabupaten naik sebesar Rp1 di tahun 2022. Upah minimum Kabupaten Karangasem naik dari Rp2.555.469 menjadi Rp2.555.470 atau naik Rp1. Angka ini jauh di bawah kabupaten lainnya di Bali dengan kisaran kenaikan rata-rata Rp2.000 hingga Rp30.000. Menyikapi hal itu, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem menyatakan perhitungan kenaikan UMK sudah melalui perhitungan yang jelas dan menggunakan rumus sesuai aturan. Sebelum ditetapkan, pihak Disnaker Trans mengatakan sudah mendapatkan persetujuan dari Serikat Buruh, pengusaha, dan pihak terkait lain. Aturan yang menyatakan demikian. Artinya ada kenaikan sekian itu sudah disepakati oleh semua pihak berarti Pak ya? Iya betul. Jadi kita tidak bisa mengkaji, menaikkan, karena itu sudah rumus. Perhitungannya sudah jelas. Jadi walaupun naiknya rendah, tapi pasti itu. Ya sudah dikaji. Mudah-mudahan dengan kenaikan walaupun kecil, tidak ada yang mempermasalahkan. Karena situasi dalam pandemi COVID ini, itu sudah bisa pemerintah menetapkan UMK di